Halo pemirsa Rasis, saya Fira Cendradara Wijaya. Hari ini akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya bukan gosip tapi fakta. Lesti nih ya, barulah. Tessa Mariska tuh selalu terlesti-lesti, apapun selalu terlesti-lesti, tetep Tessa Mariska terlesti-lesti. Oke, Bunda. Sekarang ini BBL udah meranjak dewasa. Wah. Wow. Abang, kalau BBL udah dewasa, aku manggilnya Abang L ya. Abang L udah dewasa. Aduh anakku, Masya Allah, si ganteng, si cakep. Wow. Ya. Ini adalah bentuk tanda ibu soleha yang benar-benar sayang kepada anaknya. Ibu soleha yang benar-benar memperhatikan anaknya. Memang kan Abang L ini kita lihat ya, sudah tidak asing lagi di kamera. Di kamera udah kayak artis, udah kayak apa di kamera, kalah kita. Kalau Abang L di kamera menggemaskan, kalau kita kan mencekam, kalau dia kan menggemaskan. Pokoknya Abang L ini udah artis banget. Jadi ini sosok Lesti ini pinter, tahu ngelihat, wow, sepertinya anak saya ini larinya ke dunia artis nih. Gimana kok saya ciptakan lagu buat anak saya? Masya Allah. Dua jempol semoga angkat tangan saya. Namanya anak akan turun karya atau seninya antara bapak. Itu adalah hal wajar nih ya. Buah tidak akan jatuh pasti tidak akan jauh dari pohonnya. Begitu juga anak. Itu menunjukkan itu anak kandung, anak darah daging dari Lesti dan Bilar. Karena benar-benar neplok, jatuh benar-benar bakatnya dari kedua orang tua kandungnya. Ini kan menunjukkan bahwa ini benar-benar anak kandung gitu loh. Bahwa bakat mama papanya dihajar, disantap sama dia. Bah, udah gak perlu lagi segala macam. Udah, itu anak lu banget. Anak lu banget itu. Lesti, anak lu banget itu. Papa ganteng. Mana lagi si Abang El sekarang udah mirip Papa ganteng ya. Wow, udah ini Lesti nanti Lesti keren loh. Cantik sendiri dan mempunyai dua orang ganteng. Ya, udah semakin mendekat ke papahnya nih, kegantengannya nih. Udah enggak bisa dipungkirin lagi nih. Kegantengan sudah semakin mirip nih. Nanti menduai Lesti enak nih nyanyi di tengah-tengah, kanan kirinya ganteng-ganteng dengan muka yang sama, dengan muka yang mirip. Ah, jangan sampai dibilang kembar ntar nih. Senang banget. Aduh. Kecil yang masih belum bisa vakum dengan not atau lagu itu hal wajar. Nah, justru anak kecil itu yang lucu. Nih ya, justru anak kecil itu dengan celotehan-celotehannya itu yang lucu. Asalkan kita bisa mengikuti. Karena dia dengan ngomong apa aja kalau kita bisa ikutin itu akan lucu gitu. Karena ini anak dengan natural gitu. Bukan belum dapat pelajaran tentang not segala macam. Itulah yang itu kan udah kuasa Tuhan ya, kuasa Allah ya. Semua kita itu sebenarnya cerdas gitu. Jadi dia bisa mengeluarkan not segala macam dengan naturalnya. Itulah yang dibilang itu keren banget. Akan meledak ini lagu karena tanpa ada di apa ya di gimmick-gimmick, tanpa ada di sana siniin, tapi dia dengan apa adanya, dengan cara ngomong misalnya sabalanku ada lima, itu kan lebih lucu gitu loh, lebih kelihatan banget improvisasi dari seorang anak balita. Wow, Lesti, aku melihat di sini jeli, orang tuanya di sini jeli melihat kemampuan anaknya, melihat kemauan pasar udah jeli banget. Udah ini pasangan ini udah cocok banget deh. Ini adalah aset buat apa? Buat import, buat entertainment ini aset. Pasangan dua ini bersama anak ini aset nanti ini. Ada aja gebrakan-gebrakan yang akan dibuat oleh dua orang yang berbahagia ini. Senang banget. Ini kan kemarin memimpin bapaknya untuk bermain bola. Apakah dua seniman atau karya yang harus dijalani itu apa sih Bu? Kalau kan lebih ke Bilar bola, sinetron, Lesti lebih ke lagu, lebih dominan ke dangdut. Gimana Bu? Abu, Ibu sebagai melihat seorang anak? Ini kan dia happy dengan apapun dia mau ya. Kadang-kadang dia bernyanyi, kadang-kadang dia main bola, olahraga. Itu anak yang sehat, anak yang aktif, anak yang segala macam gizinya tercapai. Jangan dilarang, biarin. Dia main bola seperti bapaknya, mungkin mau jadi Ronaldo. Wow! Karena bapaknya gak bisa jadi Ronaldo, jangan-jangan Abang L nanti adalah Ronaldo dari Indonesia. Kan gak ada yang gak mungkin gitu. Ronaldo juga bisa bernyanyi. Dan aku lihat ini anak sehat banget, biarin dia mau jadi apa. Mau jadi seperti papanya monggo, mau jadi seperti mamanya monggo, mau jadi seperti dua-duanya monggo. Inilah kelincahan-kelincahan dari Abang L yang dimiliki Abang L. Masya Allah. Aku bilang, ini bayi sehat.
Kalau bayi sehat itu semua dia akan meniru kegiatan dari dua orang tuanya. Karena dia tidak pernah memikirkan mau jadi apa. Ini anak lepas aja gitu. Mau jadi papa gue boleh, mau jadi mama gue boleh. Karena nih anak-anak kecil ini kan dia masih dalam rangka masih jangka waktu bermain gitu. Belum sempat memikirkan apapun, bermain aja dengan happy. Nanti akan kelihatan tuh di mana nih jalurnya dia. Dia jalurnya kemana nih? Lebih kemana nih? Karena dia akan ketemu dengan sendirinya. Yang penting sekarang orang tuanya suruh main bola oke, disuruh nyanyi oke, disuruh depan kamera oke, disuruh apapun oke, malah kulit pernah nyiram tanaman tuh sama papanya berdua tuh. Semuanya kulihat ini adalah kegiatan-kegiatan dari pasangan-pasangan muda yang memiliki anak si buah hati yang harmonis gitu loh. Jadi ini kita gak jauh kita lihat, wow ini kayaknya ekspresi dari seorang ayah, ekspresi dari seorang ibu yang menyayangi putranya. Itu sih sebenarnya menurut aku, kalau mau jadi pemain bola alhamdulillah digandrungin. Buat itu rezeki bila ada rezeki goreng untuk memperoleh sebuah rumah. Konsepnya sangat mewah dan akan mungkin konsep kantor bentuk rumah di mana doa presiden. Udah nggak salah gue bilang Lesti ini dan Bilar ini adalah seorang pasangan yang benar-benar berpikir untuk maju. Kalau dia mempunyai nanti konsep rumah di situ ada kantor juga, berarti Bilar tidak mau jauh-jauh dari istrinya. Dia mau berkantor tapi juga ada istrinya di situ, ada keluarganya di situ. Jadi tidak perlu keluar rumah tapi dia bisa bekerja. Itu adalah pinter sih menurut gue, konsep pinter banget. Tanpa keluar rumah, tanpa meninggalkan keluarga, tapi dia bisa menghasilkan uang. Itu aku pikir konsep yang pinter banget seorang ayah di sini aku lihat. Mungkin juga dibantu oleh Lesti. Jadi dia ini nggak mau kehilangan keluarganya, tidak mau menghilangkan momen-momen keluarganya, momen-momen anaknya tumbuh kembang. Jadi walaupun mencari duit tapi dalam rumah sambil melihat tumbuh kembang anak. Keren banget, sumpah keren banget. Ini aku bilang, aku juga bingung sama Bilar ya. Kok dia mempunyai ide-ide itu yang berlian-berlian gitu loh. Kok bisa idenya ini. Padahal nih anak kan masih kecil. Istilahnya Bilar ini masih kecil lah ya. Kalau menurut umur ya. Tapi menurut pemikirannya, kok jauh lebih gebrakan-gebrakannya itu Masya Allah dewasa. Keren banget, masa depan banget. Mudah-mudahan masa depan kalian, ini keluarga kalian, mudah-mudahan cerah, jaya, berjaya, dan kalian bisa menaikkan terus musik-musik Indonesia ini atau sinetron-sinetron Indonesia menjadi lebih gede lagi, lebih besar-besar lagi seperti yang saya omongkan sebelum-sebelumnya. Dengan kedatangan Lesti, dunia entertain akan menjadi besar. Itu aku bilang sebelumnya kan. Jadi kita lihat sekarang mereka berjaya, kita hanya senang, kita hanya mendoakan semoga tetap berjaya. Tidak ada satu apapun kesirikan dari kita melihat pasangan ini. Karena pasangan dua ini benar-benar menjadi ikon ini. Menjadi ikon pasangan muda yang harmonis gitu loh. Aku senang banget, semakin berjaya. Ya Allah, kalau bisa kasih satu kamar buat gue ngantor di sana ya saya. Sekian terus Rasis Infotainment. Dan untuk mendapatkan berita terupdate, like, komen, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Tetap Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta. Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya. Saksikan terus Drasis, rumor artis dan selebritis. Bukan gosip, tapi fakta.